will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Allah telah memberikan identitas bagi manusia, bahwa manusia dicipta segambar serupa dengan Allah. Tetapi, seolah iblis ingin mengatakan, jangan puas hanya segambar serupa dengan Allah, jadilah Allah sekalian, enak kan tahu yang baik dan yang jahat? Dalam kelicikannya, iblis menyerang identitas manusia. Kesalahan dalam mengerti identitas akan merusak seluruh hidupmu.